Oke guys, kali ini saya akan membuat video seperti berikut. Lanjut ke tutorialnya. Nah, seperti ini. Ini pakainya aplikasi KineMaster ya. Oke. Lanjut kita pilih kemendahannya guys di galeri. Oke. Setelah itu oke, kita preview dulu, kita buang dulu mendahan yang enggak terpakai guys. Jadi kita seleksi dulu ya, sortir gitu. Jadi mendahan yang enggak kepakai kita buang dulu. Oke, dengan cara kita potong ikon gunting lalu kita pangkas guys. Oke, selanjutnya ini yang pas. Oke, ketika nanti awannya berubah ya atau menjadi mendung itu. Oke, selanjutnya kita ikon gunting terus kita bagi jadi dua guys. Selanjutnya kita di penutupnya juga sama seperti tadi, dengan cara ikon gunting terus potong jadi dua lagi guys. Dan yang di terakhirnya ini kita yang kepakai kita potong lagi, kita buang guys. Oke. Selanjutnya kita preview dulu bentar. Oke, pas ya. Oke, pas. Selanjutnya kita kontrol kecepatannya. Oke, kita perlambat ya supaya durasinya agak lama dikit ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan media layar dan kita pilih di galeri mentahan yang sudah saya siapkan guys. Dan ini dia mentahannya yang saya sudah download di YouTube ya, atau di Google juga bisa ada. Oke, selanjutnya kita pergi ke menu dan ini menyampur ya guys ya, pilih ikon menyampur lalu memperbanyak dan opasitasnya kita mainkan ya sesuai dengan ya keinginan lah, sesuai dengan editan yang kita mau guys. Oke, selanjutnya kita checklist dan kita preview sebentar. Oke, okay, lumayan ya, lumayan agak-agak lumayan, agak efeknya agak enak juga ini dilihat. Serem juga ini, jadi kayak sekilas kayak memang hujan gitu ya, pawangnya hujan gitu, hujan petir guys. Oke, perkiraan sudah begitu ya. Nah, oke, lalu kita buang yang tidak terpakai. Di sini kita potong dan kita buang pangkas, guys. Oke. Kita review sebentar. Oke, sudah jadi ya. Begitu perkiraan. Lalu tahap berikutnya kita pergi ke menu. Oke, bentar. Menu lalu kita apa tuh namanya? Filter ya, filter, lalu kita satu warna dan yang nomor dua ini, jadi kita agak gelapin dikit ya, dan kita mainkan opasitasnya guys seperti itulah, kita perkiraan 20 pakainya. Oke, kita preview bentar dan efeknya lumayan ya, lumayan bagus efeknya. Jadi efek hujannya agak kedengeran sedikit ya, jadi nanti kalau misalnya mau itu tinggal di itu aja guys, apa tuh namanya, perbesar aja suaranya di bagian efeknya, jadi nanti kelihatannya agak real dikit ya. Selanjutnya nanti kita akan mengubah apa tuh namanya ya, efek-efeknya ya nanti ya. Tuh, kita preview lagi lah supaya agak pas gitu guys, ini kayaknya ada yang kurang pas gitu. Sebenarnya kayak gini enaknya di HP ya, di PC juga bisa, cuman lebih enak di HP gitu guys, bisa sambil ya tiduran, ngemil gitu, enak lah pokoknya di PC. Oke, seperti itulah kemungkinan ya. Oke, selanjutnya kita ekspor ya, kita ekspor lalu kita pilih kualitasnya Full HD atau 4K, lalu kita ekspor dan tunggu sampai ekspornya selesai guys. Oke, menurut saya sih ini kalau misalnya anda ingin coba, tinggal coba aja ya mentahannya, nanti saya taruh di link deskripsi video ini guys. Oke, kita preview dulu videonya di HP. 1, 2, 3.
Oke, perkiraan tutorialnya seperti itu ya, dan jadinya seperti itu. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalau aja ada yang mau belajar, supaya berbagi itu indah guys. Sekian dan terima kasih.